Gagal diet, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTuber semuanya. Balik lagi di Muri Angela Channel. Di video kali ini, aku mau share ke kalian semua kegiatan aku membuat kue. Ini sebenarnya belajar membuat kue ya, dari my mother, makku tentunya. Nah, ini namanya di daerahku Lape Bugis. Kalau di daerah kalian namanya apa? Aku pengin tahu nih. Tinggalkan di kolom komentar ya, biar aku tahu apa sih nama kue ini di tempat kalian. Oke teman-teman semuanya, kalian tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, thank you. Nah, ini step pertama ya teman-teman. Tentunya kalian harus siapin daun pisang. Ini daun pisangnya dicari di dekat rumah, kebetulan ada. Kalau nggak ada, kalian bisa beli di pasar juga. Ini sekarang udah banyak yang ngejual di pasar. Nah, terus kali ini aku ngebuat kue sama emak aku itu nggak pernah pakai takaran. Jadi kalau misalnya aku selalu nanyain, "Mak, ini takarannya berapa?" Wah, dia selalu marah tuh teman-teman. Jadi kalian lihatin aku terus masak sama emakku, bikin kue ini takarannya sesuka hati, sesuka hati emakku. Oke teman-teman, liatin ya. Kalau ini step keduanya. Jadi selain kalian bisa jemur nih daun pisang, kalian juga bisa rebus. Ini sebenarnya tempatnya kekecilan ya teman-teman. Jadi kalian harus cari periuk ya kalau di tempat aku. Kalau di tempat kalian apa ya namanya? Ini tempat ngerebus daun pisangnya agak yang besaran dikit. Kalau emakku sih malas. Nah, karena tempat ngerebusnya kecil, jadi ini dibolak-balikin sama emakku daun pisangnya sampai kena air panas semuanya dan dia jadi layu si daun pisangnya. Nah, ini juga bisa kalian jadikan alternatif kalau cuaca lagi mendung. Oke, next step, kita akan memasak kelapanya, inti di dalam kue lape Bugis ini tadi. Oke guys, tambahkan air di kuali sedikit, lalu masukkan gula merah. Ini gula merahnya sebanyak 121 ons. Kebetulan yang ada di rumah cuma segini. Nanti kalau kurang manis tinggal tambahin gula putih. Lanjut tambahkan apa nih namanya? Daun pandan. Agar harum kata emakku. Kenapa ini bro? Karena aku cuma ngikutin perintah. Karena nggak tahu cara bikinnya. Diaduk-aduk agar tidak lengket gula merah nih. Kalau apa Cik Ahmad tadi? Kalau enggak mau gongseng ya? Mau gongseng ya, mau aku masak. Hanya di gongseng, pisang rai. So, jadi nanti kita mau masak kelapanya. Kelapanya itu di sangrai. Ambil yang apanya? Putihnya saja. Ambil yang putihnya saja.
dan wajib kecilkan api. Tambahkan air karena ternyata gula merahnya belum hancur. Sudah, Mak? Oke, aduk-aduk lagi. Dibiarkan saja dulu. Baiklah. Sesekali ngaduknya, baiklah. Oke, masukkan langsung kelapanya yang putih. Kelapa yang baru diparut, nah, yang putihnya itu masukin ke dalam kuali dan aduk-aduk bersama dan campurkan rata, mixing mereka, si kelapa dan si gula merah yang udah hancur tadi. Nah, ini adalah inti dari lapek Bugis. Kalau di sini namanya lapek Bugis, kalau di tempat kalian namanya apa? Bikin di komentar ya, karena aku juga pengen tahu apa sih nama makanan ini di tempat kalian. Oke guys, tambahkan gula pasir 3 sendok. Tadi udah dimasukkan, lupa nge-record. Ini untuk dimakan banyak, jadi kita tambahin kelapanya, terus kita tambahin juga gulanya. Kita tambahin 1 sendok lagi, tadi kan udah 3 sendok, sekarang 4 sendok jadinya. Oke, next, daun pisang yang udah kita rebus tadi kita berikan minyak di tengah-tengahnya agar dia tidak lengket bersama adonan. Jadi kalau udah direbus kan dia agak basah tuh. Nah, ini dikeringkan dulu, kita elap dulu, baru dioleskan sama minyak sayur sedikit aja. Oke, next kita bikin adonannya. Masukkan 1,5 tepung terlebih dahulu. Tepung apa namanya? Tepung ketan putih asli murni Rose Brand. Berat bersih 500 gram. Oke, ini setengah. Lebih dari setengah. Tambahkan tepung beras sedikit. Masukkan 1 sendok teh, 1 sendok makan, 1 sendok makan garam ke dalam santan yang sudah diperas, santan sudah diperas, ke dalam kelapa yang sudah diperas menjadi santan. Masukkan. Ini berapa kelapa, Mak? 2 buah kelapa. Kelapa, 2 buah kelapa ya. 2 sama intinya juga, intinya berapa? Nanti gue dibikin apa. Oh, langsung dengan inti kelapa tadi. Iya, ambil putihnya dulu dah. Kayak ambil apa? Kelapa. Enggak marah. Enggak marah. Ngomong kayak marah-marah. Oh, paham. Berarti kelapa itu tadi untuk inti kok, kelapa yang sedikit. Ya kalau untuk
kelaponnya 3 buah sedang-sedang, separuh dikatakan untuk inti, separuh diambil untuk santan. Oh gitu. Kalian dua, jadi berarti tiga ya. Okay. Enciran, aku takut. Nah lah, soalnya sadonya udah santan sih. Aku takut. Aku namanya lapek bugis takaran sesuka hati. Ya udah apa lah, aku liat masukin YouTube lapek bugis takaran sesuka hati judulnya. Oke, ditambah lagi santannya sama si emak. Yang penting itu jangan sampai ke enceran. Kurang santan. Guys, jadi seperti ini hasil yang didapatkan. Nah, kalau mau nanya takaran sama emakku ini nggak bisa nakar karena takarannya sesuka hati. Kalau ditanya takaran, dia bakalan marah-marah. So, yang penting kalau misalnya adonannya jangan terlampau lembut, jangan terlalu lembut dan jangan juga terlampau keras seperti ini. Oke okay guys, kalian agakkan aja sendiri. Next kita bakalan bulat-bulatin ini adonan, terus nanti di tengah-tengahnya kita tambahin inti kelapa. Oke, aku bagian jatah ngebulat-bulatin. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. You and me on this beautiful day, and I'm smiling, holding on to your tight. I guess our hearts cannot lie, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside.
bumbu sate gitu ya. Oke guys, ini sudah aku bulat-bulatin semuanya. Nah, kita tinggal masukin inti kelapanya ke dalam ini. Kelapanya boleh ditakar aja sendiri ya teman-teman. Kalau kiranya terlalu banyak boleh dikeluarin, kalau terlalu dikit ya boleh ditambahin. Aku nyobain nih cara dari makku. Gini. Oke, seperti ini. Terus masukin ini yang udah ada inti kelapanya. Dan tipsnya biar lepek bugis itu lebih enak, inti kelapanya harus banyakin ya. Oke. Ini diruncingin sedikit, yang di bagian ininya runcingin. Kalau kepanjangan kalian boleh potong. Oke, seperti ini dia jadinya. Namanya juga baru belajar. Kan gue yang udah bagus tadi. Nah, ini kepanjangan. Nah, kita potong. Tadilah bagus. Aku jelas mau belajar gitu kan. Cuma ajarin aku tengok lagi. Aduh. Nah, jadinya gini guys. Newbie masih belajar guys. Mari kita lihat emakku. Oke, coba aku lagi. Mari kita coba. Ya Allah jeleknya. Bentar guys.
Aduh. Kecelakaan. Bentar, bentar. Kita ganti. Oke. Agak lebar kan dikit. Mana ini? Ini tadi ya? Kan. Guys, tanganku sepertinya kelicinan. Nah, jadilah. Jadinya begini, guys. Teman-teman, kita akan kukus papek Bugis buatan emakku dengan api yang sedang apa besar, Mak? Kata emakku terserah, yang penting jangan sampai hangus. Jangan sampai airnya mengering. Mak tutup ya. Nah, ini akan kita kukus lebih kurang setengah jam, 30 menit ya. Oke, kita tinggal selama 30 menit. Wah, ini dia teman-teman, kalau udah 30 menit. Lihat kan asapnya mengepul. Gapchagi nege natanaju no. Nan amu maldo hal suga opseotji. Semuanya ini udah selesai. Tinggal dimakan. Kita cicipin ya, enak apa enggak ini buatan emakku yang takarannya sesuka hatinya. Ngiler. Mak gue masak enggak pernah bohong. Sigan geso
네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going 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 crazy. I'm going 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 crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going 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 crazy. Yeah. I'm going 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 crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면 모글릭 가이. Aku mau lanjutin lagi makannya. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.